Setuju nggak sih kalau masa SMA itu bisa disebut golden moment saat remaja? Masa ini biasanya dilalui dengan banyak momen berkesan seperti bolos sekolah sampai tumbuhnya cinta monyet. Di masa ini, penampilan juga menjadi salah satu yang diperhatikan bagi para siswa SMA. Tak terkecuali juga deretan istri seleb era 90-an ini. Mengenang masa sekolah, gak sedikit dari mereka yang mengunggah potretnya saat menggunakan seragam putih abu-abu ini. Sebagai istri dari publik figur, potret lawas mereka pun tentu menjadi perbincangan warganet. Banyak warganet yang menilai penampilan istri seleb 90-an tak jauh berbeda dengan penampilan kini. Namun, tak sedikit juga yang justru malah bikin pangling. Seperti apa ya penampilannya? Yuk, intip potret istri seleb era 90-an saat SMA seperti dirangkum BRILEO.net dari berbagai sumber. Begini potret pas foto Ayu Asyari saat SMA. Sejak dulu, istri dari penyanyi Mieke Tram ini memang tak diragukan lagi soal kecantikannya. Dengan rambut pendek, Jihan Fahira tetap terlihat cantik semenjak dirinya duduk di bangku SMA. Gak berbeda jauh dengan istri Tora Sudiro ini, Mieke Amalia waktu SMA gak beda dari sekarang ya, cantik banget. Nafa Orbaik saat masih duduk di bangku sekolah, sangat memesona hingga membuatnya menjadi primadona dan memiliki banyak fans. Seperti inilah potret Ina Thomas saat masih berusia 17 tahun. Parasnya sejak remaja terlihat begitu memesona dan memancarkan aura bintang. Penampilan modis ketika Shanti nongkrong bersama teman-teman SMA. Istri Dinya Cagur ini mengenakan baju motif garis-garis dan memakai makeup tipis saat itu. Tampilan Andisa Trihapsari saat sekolah ini tampak memesona dengan rambut poninya. Senyuman istri Sultan Jorhi ini memang gak berubah dari dulu, tetap manis. Beginilah penampilan Mulan Jamila saat SMA yang dianggap manglingi abis. Tampil dengan kerudung dan kenakan lensa kontak, banyak yang mengira potret tersebut seperti bukan Mulan.